Ratu PON 21 Aceh Sumut 2024 berlangsung di Plaza Medan Fair Sabtu 20 Juli 2024. Dalam kegiatan hari kedua Ratu PON ini, semakin banyak masyarakat yang mendaftarkan diri menjadi volunteer. Ya, kami berdua telah mendaftar sebagai Blue Volunteer di gelaran Pesta Olahraga 4 tahunan ya di Indonesia, PON ke-21 di Sumatera Utara dan Aceh. Harapan kami sebagai volunteer dapat menyebarluaskan dan mensukseskan gelaran PON ini. Sebagai anak muda di Provinsi Sumatera Utara, kami ikut mensukseskan acara PON ini sebagai semaraknya dan partisipasi Sumatera Utara untuk mengikuti acara tersebut. Menurut kami acaranya sangat luar biasa ya. Rangkaian acaranya juga berjalan dengan baik. Tadi kita lihat ada band sandwich, itu benar-benar ngehibur kami banget gitu. Cukup memeriahkan acara sih, ya kan? Kalau untuk harapannya, semoga PON Aceh Sumut ini nantinya akan berjalan dengan baik tanpa kekurangan suatu apapun, menjadi tuan rumah terbaik yang pernah ada gitu. Hari ini pandangan saya mengenai PON diadakan di Medan Fair sangat menarik ya. Bahwasannya di sini sangat ramai, sangat senang melihat dengan antusias masyarakat Medan. Dan hari ini kita adakan untuk antisipasi bahwasannya kita meriahkan PON Sumut Medan yang ke-21. Harapan saya masyarakat semakin giat atau makin antusias untuk melihat pertandingan-pertandingan yang akan diadakan di Sumut dan Aceh. Acara hari ini ya Road to PON artinya mengajak volunteer-volunteer, jadi kayaknya seru karena udah tadi datang juga ada PJ Gubernur Bang Agus Patoni. Jadi dari situ kita dengar bahwasanya ayo masyarakat Sumut sama Aceh juga yang mau ikut memeriahkan PON silakan datang. Jadi ada seru juga tadi, ada penampilan band, ada nari, ada freestyle soccer dari kami juga tadi, makanya Road to PON ini sebentar lagi yang tinggal menghitung hari, keren acaranya. Harapan saya warga Medan Sumut untuk PON 21 semoga acaranya sukses, lancar, zero mistake, tidak ada kesalahan. Dan harapan saya juga dan doa saya untuk atlet-atlet Sumut agar bisa fight nanti ketika di pertandingan, agar bisa menjadi yang terbaik. Selanjutnya, penampilan aneka produk merchandise PON turut memeriahkan acara. Acara juga diisi dengan aneka kuis berhadiah dan dimeriahkan hiburan tarian dan musik. Ya, kita ada banyak tempat ya, nanti ada official area di sekitar venue pelaksanaan kegiatan. Ada nanti daya di non-official area, nanti kita tempatkan di suatu lokasi khusus yang masyarakat juga bisa berkunjung ke lokasi-lokasi tersebut. Tentunya kita juga ada web, dari web itu juga nanti bisa ada sarana untuk mendapatkan merchandise. Jadi silakan juga diakses webnya pon.pon2024.id. Tentunya marketplace kita juga siapkan untuk jenis-jenis merchandise. Demikian Waspada TV melaporkan.